Oke, luar biasa Mas Maran. Tidak elok kalau dari Magelang sudah ya. Kami mohon dari yang lainnya dari Semarang tadi. Oh, Pak Ikhwan ya, monggo Bapak Ketua. Kagem Bapak Ketua, semoga kasun manunggalnya wiji lan para kadang-kadang jengkaring sang katon. Dina saking mandra panyaya hamba para suka rahayu. Candrane seselepekan nggih lumaksana. Rining sesono nenggih wonten satri kegagah prakoso tu pantes minangka tepa tuladaning para kawula dasih iki semedha mbabar sedya gayuh maring kanikmatan manunggaling cipta rasa karsa kadhewe wujuding praga ingkang tansah sinudan dening para kadang lan dana sentana ing sedaya kepengin badhe gayuh dhateng kaendahan Kesang ing alam bodho cipta rasa balakarsane panjenengan pepunden kula gitu. Satuhu pantes pitutur sarta luhur katipi tresna dhateng lampahipun budaya. Amin. Mugi-mugi kanthi lumantar menika saged budaya Temanggung saya ngrembaka. Amin. Saged dados tempat tuladha Lindu Aji. Satu komando ya Mas ya. Lindu Aji. Satu komando. Lindu Aji. Satu komando. Terima kasih, inilah satu yel-yel yang tidak pernah kita lupakan sepanjang hidupnya. Penyerbuan bawa ikwan adalah poro paran poro yang samun kepada kelenggah Mirongen. Ramani pun kados pun kok ingkang miring-miring ya Pak Iwan. Iya ingkang miring-miring, luar biasa. Yuk, kijing miring, saking poro kadang-kadang seterusnya Dek Indra Mandap Pale, menikah Pak Ikwan badhe beksa. Salah satu bukti bahwa Pak Ikwan adalah satu cinta dengan budaya dan cinta dengan kesenian yang luar biasa ini tradisional yang perlu kita tingkatkan. Sembah nuwun Gus. Iya. Setuju aku. No, Pak Ikwan remeni mung kang miring-miring no. Ah iki diaturke sing rada miring-miring sithik ning ora sang nganti dengkek-dengkek banget. Ya. Ini no dan ini rada nyerak rene. Wah, menika kula betaken ledhek. Bos. Ledek namun ketekipun ingkang jajaripun menika. Oke, okay, yo kanca. Kijing miring ing samangkis minara sarana ambabar suka rehayu. Nduk, nyaket sik ya ora apa-apa men tepung karo Pak Iwan. Eh, sapa ngerti sesuk pancen dikasa ning Semarang candel kering sing panglima. Iya deh. Wah, iya. Ya, eh ing pojok piyambak menawa nggih. Prisa sing pojok dhewe. Ah menika injih menika ing sok gratil. Lho tegese gratil iki nggarap marang kahanan supaya bisa menyatukan hati. Gus Aan ya ta wah luar biasa. Nggih, pun atraken kanca. Oh,
Iya. Mohon. Iya, mungkin saking nikmatnya dengan keadaan dan situasi sehingga pada kesempatan hari ini merupakan suatu hari yang berbahagia. Rasul kembali.